Ternyata yaitu sentekan yang dilakukan Andres memang Andreslah jagoannya yang biasa merasik kawan dimanapun Andres sempat penuh memandang cukup bagus dan bahkan tidak dapat merasik kawan yang dijaga yaitu itu. Ya apa yang terjadi rupanya bola pun masukkan di masukkan itu lagu salam bak bakur lari bro. Saudara-saudara, saudara-saudara kita akan menyaksikan kembali bola di sana sudah di titik tengah dihadapi dari Pak Koro rupanya. Dan kita menyaksikan tadi sudah dengan serangan-serangan balik maupun dikuasai oleh kedua kesebelasan. Ya, di mana bola sudah dipersiapkan di tengah sana. Sebagai dia yaitu hasil terpana hasil pendek saja sudah melakukan hasil yang tuju Alfian langsung dia sepakan dia anda berikan cara yang tuju lalu tentukan sepura bola pada kuasa apakah biasa mungkin lupanya ada Alfian apa yang terjadi mungkin sesuatu dorongan yang dilakukan Alfian hingga tendangan sepakan yang terjadi ia tendangan sepakan lupanya Tono berbaya akan dilakukan di mana Tono akan bersiap-siapnya rupanya bokir sana yang dituju ya bokir angkat dan langsung saja dia ke depan itu tuh namun datang dari jalan ke depan dan diberikan batu-batu apa dimaksudnya namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan hanya lemparan ke dalam ya bokir dana akan ancang-ancang dia sudah lakukan hating saja dia angkat yang tuju angkat dia di tengah dan rupanya hayang tuju ambas langsung saja kepada khasid hasil yang dituju bola kuat kepada khasid Hafid masih menggabung Hafidnya langsung saja namun ternyata terlebih dahulu offside terupanya hingga akhirnya sudah lakukan
Saudara-saudara, atau rupanya ancang-ancang dia. Dia selalu sudah dia lakukan dengan kaki kanan terus di sana asis yang dituju. Namun saya ada mungkin saya di sana ada anggit rupanya. Anggitnya masih secara anggit. Anggit dapat melewati di sana anggit sembilan rupanya anggit ke tengah. Rupanya kembali secara kasih anggit. Anggit langsung arahkan ke tengah. Maksudnya yang dituju yaitu nomor 12 di sana saya titip, ditipikan. Namun ada yaitu langsung arahkan ke depan. Berat saja ke tengahkan Alfian. Langsung Alfon, bukan ya langsung Tepi, yang begitu Tepi, Tepi masih berat, masih berat Tepi, Tepi masih berat, Tepi sana, angkat ke tengah, urutan berbukas, namun datang, wah, lagi berat, tidak disatu saja, ketukan, tidak lagi berat, datang serangan, langsung lecar serangan, siapa tak yang dituju, disana Karlo, namun berat, dapat dipatahkan kembali, oleh pertanam belakang dari Banten Sari, ketengahkan, lagi berat, angkat, terus saja dari belakang, tempat saja dua kuasi andasnya langsung andas antar ya namun hampir-hampir saja rupanya bila masih tutup saja di sebelah jarak penjaga gawang itu ya itu rupanya dipersiapkan tono ya sudah ancang-ancang tono satu dua tiga tono manusia pegas yang akan berikan langsung saya dan kaki kanan masih di daerahnya sendiri rupanya hingga saya berikan itu di sana namun apa yang terjadi langsung berkira ada titik ada Aziz di sana Aziz rupanya masih Aziz Aziz pada siapa yang dia akan berikan langsung pada anggit yang tujuh namun juga ada anggit apakah mampu di sana kira kuasi 16 rupanya yaitu Tefi Tefi berikan Alfian 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 pendek pada Andres Andres rupanya tujuh masih Andres Andres langsung saja bola arahkan ke yang tujuh rasa sana tepat sekali namun dia kandas kembali balikan ke belakang dengan tenang dia langsung bodak saja kembali pada Afrit rupanya Afrit yang tujuh namun lagi-lagi juga dapat dipatahkan rupanya oleh kita menjelaskan dari Banten Sari yang tujuh dia pemain rupanya yang terperangkap offside itu mungkin dari tendangan bebas. Ya, Andes yang tujuh kembali jarak kuasi Andes. Andes masih hentikan sejenak. Pada siapakah di Andes melepar rupanya yang begitu angkat ke tengah. Namun bola masih meruntur saja di buah seorang Fertono. Datang kembali siapa Andes rupanya. Masih Andes. Andes masih masuk bola. Kalau terbitan ke Anggit. Anggit yang ditutup. Namun lagi-lagi juga itu nomor punggung 14 rupanya itu terperangkap offside hingga Tuhan rupanya hingga mengakibatkan serangan bebas. Ya ternyata sudah dilakukan di mana bola kembali yang ditutup Parwo mampukah setiap Parwo hentikan sejenak setiap Parwo pada siapa dia tarik ke belakang kembali sambung lah tengok-tengok dia ketengahkan rupanya berandes angkat wah namun bola juga dipatahkan kembali sementara yang ditutup juga berkali-kali rupanya yaitu mengenal Mister Gawang akhirnya banyak gawang saja yang terseru. Ya saudara-saudara Tono rupanya akan angkat dia masih daerahnya sendiri rupanya bola kembali dikuasai sendiri itu saudara Isa masih dia utak-utik namun dia kandas kembali di sana ada Rito Rito sudah lakukan langsung arahkan ke tengah yang ditutup di sana yaitu Aziz namun datang dari bola kuasai di sana namun itu saja dia cepat sekali bola hingga dikuasai yaitu oleh Suhan Suhan rupanya bola siapa ke Suhan namun bola masih kuasai di sana bola angkat dia rupanya lagi Aziz sembilan sana namun dipatahkan oleh pertahanan belakang oleh nomor punggung 17 itu saudara Taufik hingga bola keluar hanya sepak pocok saja yang terjadi. Ya rupanya sepak pocok akan dilakukan nomor punggung 10 rupanya Anggit Anggitnya ancang-ancang yang sudah lakukan tepat-tepat belum tepis oleh penjaga gawang yaitu Uki hingga keluar kembali utama di mana sudah bola akan dipersiapkan ya 1, 2, 3 rupanya Anggit
akan lakukan dia Allah Ta'ala berikan saya bukti tanah jalan alisnya berikan saya ke tengah yang dituju ternyata apa yang terjadi yaitu sedikit dorongan yang dilakukan Udin hingga pelanggaran yang terjadi sudah dilakukan namun kembali bola di sana ada Alfian Alfian berikan ke Andes Andes yang tuju Andes salah berikan ke siapakah dia masih Andes Andes yang tuju masih Andes Andes dari siapakah dia masih memakai di sana akhirnya bola juga dikuasai kembali oleh yaitu Alfian yang menerima Tosi Tosi ke tengahkan bisa saya rekan lagi-lagi bola datang serangan lupanya bola Anggit tarik ke belakang dari itu kita berikan ke Anggit kembali dimana Anggit Anggit masih sendir lewat satu pemain lupanya Anggit dari Jablan kecelakan lupanya yang susu itu namun apa yang terjadi di sana hingga masih datang lupanya tersangkap aspek terlebih dahulu hingga masih datang serangan bebas ya rupanya serangan bebas yang terjadi di sana di sebelah barat Rupanya sudah dilakukan bola di sana. Siapakah dia yang akan lakukan sudah melakukan ke tengah yang dituju? Karena kata tuju, tuju di sana. Hampir-hampir saja rupanya sudah bola dapat diketuk oleh tembaga gawang Sikus rupanya. Ya Sikus rupanya. Ternyata Sikus adalah penjaga gawang yang cukup cekas yang dapat menguasai sentakan-sentakan yang dilakukan pemain-pemain dari Barcelona. Sudah melakukan putaran Andresi, rupanya Andresi masih di Andresi. Ini melewati siapakah dia angkat dia ke belakang. Namun bola terlebih dahulu yaitu keluar hanya yaitu tendangan gawang. Ya tendangan gawang rupanya bola dipersiapkan Italo yang akan melakukan di sana tolong masih tengok-tengok mencari rekan ia ternyata pendek saja bukan para Rito yang tutup di sana bola kuasa Rito Rito ketengahkan buat tutup tutup rekan Rito kembali masih jadi toh namun bola dipatahkan keluar lebih hanya lemparan ke dalam ya sepertinya lemparan dalam rupanya bola di sana pada siapakah saya akan lakukan ditukah siap bola ternyata akan dilakukan yaitu Rito ancang-ancang Rito berikan kepada Putri Putri ke tengahkan maksudnya namun ada Miko ataukah dia cuma untung tidak bisa Rito lakukan dia ke tengahkan namun datang gol saja datang gol saja Putri yang Putri masih saya Putri ataukah Farho ternyata apa yang terjadi mungkin sedikit dorongan rupanya yang dilakukan itu Rito Farho terjadi mungkin satu tendangan bebas Ya sudah Farho yang tuju masuk bola kuasa Farho Farho pada rupanya di mana bola masuk kuasa hanya tiga namun apa yang terjadi tendangan bebas rupanya bola di sana ya angkat dari pada satu dua tiga sambil mencari rekan yang betul bebas sudah melakukan yang itu di asis etin saja daripada bola-bola yang itu langsung ke bebas kurang sempurna sehingga bola-bola tepat pada Utun yang ditutup di sana Utun Utun ke tengah kan berikan di sana lalu lagi-lagi sendiri pada ternyata mutlak saja bagi etin saja kau Utun kembali bota jelas di sana masih melihat lo kemudian masih jalan juga melewati lagi tanda tinggal di bola langsung lebar saja yang ditutup Anggit Anggit di sana masuk bola kuasi Anggit Anggit dapat melewatinya di sana namun bola dapat dipatahkan apa yang terjadi terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan adalah lemparan ke dalam ya saudara-saudara lemparan ke dalam rupanya bola akan dilakukan nomor 78 Rito sudah melakukan ketengahkan dia bola hampir-hampir saja di sana namun bahas ternyata apa yang terjadi hingga muka bagi penjaga gawang Rito antara itu itu sudah lakukan bukan saya Rito Rito yang dituju masih bola bukan Andre Andre ternyata masih bola kuasi Andre Andre tepat juga di Andre masih melihat lu rupanya Andre sendirian di sana namun apa yang dikatakan sudah langsung saja apa yang terjadi sehingga telah mungkin baikkan baiklah aku ketukan saya terlebih dahulu karena ada pemain yang terkota itu saya ambil yang mungkin yang baru
Ya, apa yang terjadi? Rupanya bola pun